Halo guys, kembali lagi dengan saya Miftahul Khairani Jana. Welcome back to back. Ahaha. Sekarang Mita ingin menceritakan tentang anting yang kemarin itu. Sekarang anting itu sudah milik aku guys. Tapi sebelum aku menceritakan semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah guys, anting ini kan ini udah milik aku guys. Karena pas aku membuat video kemarin itu anting kakakku guys. Aku ambil, sekarang sudah menjadi antingku sendiri. Karena apa, sudah aku pulangan guys. Sudah aku pulangkan ya guys. Nah, jadi ini milik aku guys. Nah, sebenarnya aku ini menceritakan tentang COVID guys. Tapi apa namanya, menyelesaikan anting ini enggak ada lagi jonjo tuh enggak ada lagi ya. Nah, jadi COVID ini guys ya, udah jelas ada COVID guys. Udah ada virus itu kan, penyakit tuh guys. Udah jelas ada, pagi-pagi buta dia udah lalu lalang di muka rumah aku guys. Puntung telinga aku ini hampir meledak era dia guys, hampir meledak ya. Yo. Intinya itu udah jelas apa cerita kamu ini Dede? Terus kan sampai-sampai aku itu gimana, mau apa namanya, mau lampang perjalanan ya, aku lampangkan tuh dia tuh. pas mal subuh itu kan dia tuh lalu lalang itu maka itu guys ya. Kok dapat tuh ada polisi tuh, lalu mati terjungkang dia tuh guys, lari-lari tuh guys. Ntar kalau udah terjungkang tuh guys ya, aku ambil tuh motornya. Kalau ada polisi aku juga lari guys. Aku nggak ikut campur tuh guys. Aku cuma lari ke rumah aja guys. Cuma mentertawakan dia aja ya guys ya. Ya, silakan saja ya. Pokoknya itulah guys. Pokoknya tentang orang balap-balap itulah. Kalau dia tertabrak mobil tuh aku tertawa dulu ya guys ya. Kudoan aja dia itu supaya mati lekas ya guys ya. Karena tetap rock apa nama belantak itu ya guys ya. Udah lain lah guys ya. Apa lagi ya, mana kau dek, ayo pergi dek, halo lain. Oh guys ya, ini aku nih sekarang udah banyak ini ya guys ya, makak nih guys. Mari kita lihat ya guys ya. Ya mari guys. Lihat guys, ini ya yang aku bilang tadi itu ya guys ya, anak-anak yang mau apa namanya itu, mau jongkar-jongkir ya, pakai motor tuh guys. Lihat tuh guys. Hai, awas ya kalian balik-balik, kalau balik-balik kalian bepongkar kalian dengan batu. Itu guys contohnya ya guys ya, contohnya. Nah, itu contohnya guys ya, yang tadi itu guys ya. Pokoknya ya, karena kan udah apa, udah disuruh libur tuh dengan COVID-19 ini. Udah jelas libur di baunya bayi bonda-bonda mah bulia itu kan. Jadinya aku doakan aja ya yang ikut-ikut yang balap-balap itu ya, aku doakan agar dia itu ya biar berubah. Segitulah guys ya cerita aku tentang COVID sekarang ini. Kalau gitu aku pamit ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.